Saya aktif dalam politik di zaman Tunku Abdurrahman. Sebab itu saya dengan Tunku Abdurrahman tak berapa baik. Saya aktif dalam politik di zaman Tunku Abdurrahman. Sebab itu saya dengan Tunku Abdurrahman tak berapa baik. Pasal Tunku Abdurrahman dia berjuang dapat kemerdekaan. Tapi lepas kemerdekaan apa kita dapat? Dia tak buat apa pun. Tak buat apa pun. Sampai jadi 1969 jadi rusuhan. Sebab itu saya tulis surat kat dia. Pasal sepatutnya bila kita merdeka, kita usaha untuk bangunkan negara. Lepas itu, bila lepas 1969, Tun Razak bila dia ambil alih, dia perkenalkan dasar pembangunan luar bandar. Dia perkenalkan NEP, New Economic Policy. Itulah yang saya hendak. Sebab itu saya dengan Tunku, Tunku buang saya daripada UMNO. Jadi bila kita jadi pemimpin, bukan untuk kita jadi kaya. Bukan pasal kita nak jadi Perdana Menteri. Pasal kita nak guna kuasa Perdana Menteri itu untuk bangunkan negara. Saya tak tahulah orang boleh kata saya bangunkan Malaysia ataupun tidak. Tapi di masa saya jadi 22 tahun jadi Perdana Menteri, saya ingat banyak jugalah yang berlaku semasa saya jadi Perdana Menteri. Bukan saya buat, tapi benda itu berlakulah. North South Highway, Port Klang, apa nama railway, double tracking, electrification, macam-macam yang kita buat. Jadi itu yang patut kita buat, bukan ambil cari duit.